Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Kali ini gue akan membahas mengenai beberapa makanan yang ternyata nih mengandung vitamin yang berfungsi untuk daya tahan tubuh kamu pastinya. Semakin bertambahnya jumlah pasien yang terinfeksi virus ya geng, maka membuat kita nih semakin menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan, bener gak geng? Nah, memiliki daya tahan tubuh yang bagus nih sangat penting ya agar kamu dapat terhindar dari virus dan juga penyakit. Ternyata ada banyak cara untuk memperoleh kekebalan dan juga daya tahan tubuh kamu nih. Seperti dengan menjalankan pola hidup sehat, mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan stamina dan juga daya tahan tubuh, serta dengan mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung banyak vitamin pastinya ya geng. Nah, berikut ini ya ada beberapa makanan yang ternyata bisa dijadikan vitamin untuk daya tahan tubuh kamu loh. Yang pertama nih, makanan yang mengandung vitamin C. Vitamin C penting untuk menjaga kekebalan dan meningkatkan daya tahan tubuh yang lemah. Vitamin C ini lebih bagus dikonsumsi dari makanan secara utuh ya, dibandingkan dengan di jus nih geng. Membuatnya menjadi jus nih justru akan menghilangkan banyak nutrisi di dalamnya loh ternyata geng. Nah, beberapa nih makanan yang mengandung vitamin C seperti nih ada apel, wortel, lemon, jeruk, brokoli, paprika, kiwi, pepaya, dan masih banyak lagi. Kamu bisa searching lagi di Google nih geng. Yang keduanya, makanan yang mengandung zinc ya. Jadi nih, vitamin daya tahan tubuh yang kedua adalah zinc ya geng. Zinc diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Zinc sendiri dapat membantu menjaga kemampuan tubuh untuk membuat sel dan enzim baru nih, memproses karbohidrat, lemak, dan protein dalam makanan, serta mempercepat penyembuhan otot dan juga luka. Zinc juga dapat membantu mencegah pilek, virus, dan meminimalkan gejala atau penderita alergi dan juga demam. Nah, kamu nih bisa memperoleh zinc nih dari kandungan beberapa makanan seperti daging merah, kerang, telur, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Yang ketiga nih adalah makanan fermentasi. Jadi nih, makanan yang bisa dijadikan vitamin daya tahan tubuh yang ketiga adalah makanan fermentasi nih geng. Kamu bisa menambahkan beberapa sendok makanan berfermentasi untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh kamu. Makanan fermentasi yang dimaksud setiap harinya nih ada miso, kefir, dan juga yogurt. Makanan fermentasi sendiri nih diperkaya akan kandungan yang dapat mendorong tumbuhnya bakteri baik di usus sehingga nih dapat melindungi tubuh dari infeksi virus. Makanan yang keempat nih adalah jahe. Makanan yang dapat dijadikan vitamin daya tahan tubuh yang keempat adalah jahe nih geng. Kandungan antioksidan dalam jahe nih dipercaya ya dapat mengatasi gejala pilek, flu, perut kembung, dan juga sebagainya. Nah, kalau untuk jahe segar ya, dapat membantu meningkatkan sistem pernapasan tubuh kamu. Selain itu juga ya, jahe baik nih untuk usus karena dapat membantu pencernaan dan juga sembelit. Kandungan jahe sendiri nih dapat menstimulasi respon pertahanan pada pernapasan atas dan mukosa pencernaan membantu tubuh untuk menangkis infeksi loh. Nah, itulah ya mengapa jahe sangat bagus untuk melawan infeksi bakteri dan juga virus. Nah, itu tadi dia sedikit bahasan nih mengenai beberapa makanan yang ternyata mengandung vitamin untuk daya tahan tubuh kamu. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe my channel. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Kandungan antioksidan dalam jahe nih geng dipercaya dapat mengatasi gejala pilek.